Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766HI. Pagi ini saya kembali lagi ke Pelabuhan Ekspres ya. Saya akan memantau proses muat, bongkar muat dari KMP Porting 3 di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Merak ya. Untuk cuaca malam ini cerah ya, hanya alun aja ini agak lumayan ya, naik turun. Kita akan pantau nih ada kendaraan apa aja di dalam Portling 3 ya, dari Bakahuni ya, yang sudah tiba di Pulau Jawa ya, Merak, Pelabuhan Merak. Ternyata sudah ada bus pertama yang muncul. Kendaraan di Pelabuhan Eksekutif Pelabuhan Merak, busnya belum terpantau ya, hanya kendaraan ekspedisi dipenuhi. Tapi di pelabuhan, dari Pelabuhan Bakau ini kendaraannya banyak kayaknya busnya bang. Ini diawali oleh Putri Candi nih. Ini jarang-jarang ya kita melihat Putri Candi melewat eksekutif ya. Biasanya reguler nih. L300-nya sudah pada keluar nih, rombongan L300. Pelabuhan Merak baru saja diguyur hujan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah ada NPE MPM, no problem. MPM no problem. Gasruk ya. MPM-nya parkir ya. MPM-nya parkir. Ada apa nih? Ada apa? Kayaknya mau konvoy ya. MPM-nya banyak nih. Ini MPM lagi nih. Badagor. Badagok.
Jakarta, Bogor, Bandung ya, MPM ini ya. Harapan Jaya Hino RN 285. Wow. Wah, gasruk. Boys. Kota wisata, wow, NPM semua isinya ya. Fortuna. Belakangnya Fortuna. Super VIP. Sudah VIP super lagi ya. Ini juga nggak mau kalah ya, banyak. Banyak ekspedisi juga rame ya. Ada Sanjaya Boys Pastran. Yeah.
Nunggu penumpang ya, Bang? Iya. Belum turun ya? Ini MPM ini penumpangnya enggak. Penumpangnya hilang ya. Ada truk termoki. Woo. Josh termoki. Ah, ini penumpangnya nih. Penumpangnya nih. Ini ketinggalan ya. Penumpangnya hilang. Penumpangnya hilang ya. Supirnya nyariin. Oke, penumpangnya udah ketemu ya. Penumpangnya udah ketemu, teman-teman. Ini ada bus laju prima. Woi, gasruk nih boys ini. Ada Rosalia Indah. Gasruk Sam. Gasruk. Gasruk. Bempernya cempel. Ada Rosalia Indah. Wow, ada paket Ryanair ya. Berarti tadi busnya ada MPM ya, Harapan Jaya, terus ada Laju Prima, Rosalia Indah ya. Tadi untung aja penumpang MPM-nya ketemu ya, soalnya tadi sempat hilang. Soalnya kapalnya besar ini, tersesat di dalam kapal, jadi wajar ya kalau penumpangnya tersesat di dalam kapal ya. Oke teman-teman, untuk informasinya pagi ini sekian aja ya. Semoga teman-teman terhibur ya, saya juga doanya seperti itu ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video-video saya, amin. Dan saya juga nggak lupa ya untuk mendoakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Buat yang belum punya pacar dan belum dapat jodoh, saya doain cepet-cepet dapat jodoh dan pacar. Saya akhiri aja untuk
video ini ya. Kita akan lanjut memberikan video-video menarik lainnya. Saya akhir aja video ini. Waalaikumsalam.